Selamat siang semuanya, apa kabar? Saya harap semua dalam keadaan sehat. Selamat datang di acara Links Between Nutrition and the Immune System to Combat Viruses, Lesson Learned from the Japanese Eating Habit yang diselenggarakan oleh Japan International Cooperation Agency atau JICA Indonesia dan didukung oleh Kedutaan Besar Jepang. Perkenalkan, saya Melody sebagai host hari ini. Sebelum memulai acara ini, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan JICA, penyelenggara webinar siang ini. Japan International Cooperation Agency ini, atau yang lebih dikenal dengan JICA, adalah organisasi yang secara konsisten memberikan dukungan untuk pembangunan sosial ekonomi di kawasan-kawasan berkembang, termasuk di Indonesia sejak 1960. Selain Indonesia, JICA memiliki 96 kantor cabang lainnya di seluruh dunia dan 15 kantor domestik di Jepang. JICA Indonesia sendiri memiliki program atau proyek di berbagai sektor, seperti di sektor kesehatan, ekonomi, infrastruktur, transportasi, pertanian, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, tentu saja saya akan memberitahukan terlebih dahulu pembicara yang telah hadir dalam acara ini, yaitu Ibu Rita Ramayulis, DCN Master Kesehatan, Pakar Nutrisi, dan Ketua Indonesia Sport Nutrition Association atau ISNA. Kemudian ada Profesor Masahiro Ogawa, Profesor Departemen Ilmu Pangan dari Kagawa University. Dan kemudian ada Bapak Hori Ikuo, Chef Kediaman Duta Besar Jepang. Ya, tanpa berlama-lama, sebelum kita ke inti acara, saya ingin mengundang senior representatif dari kantor perwakilan JICA Indonesia, yaitu Bapak Tanaka Sutomu terlebih dahulu untuk memberikan sedikit sambutan. Silakan kepada Bapak Tanaka. お願いいたします。皆様おはようございます。いかがお過ごしでしょうか。私の名前は田中勤です。 JICA Indonesia の実長を務めております。バサインドネシアさや、シュダムントクサンペディシンに、マカモライダリシンに、イジンタンサインブルキチャラ、ダガバサジャパン。Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam webinar hari ini. Sebagaimana sudah diketahui, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia cenderung semakin meningkat. Untuk mencegah terpaparnya virus tersebut, tidak hanya menerapkan protokol kesehatan seperti cuci tangan dan menggunakan sanitizer, tetapi menjaga kesehatan dan meningkatkan kekebalan tubuh kita juga tidak kalah pentingnya. Untuk itu, kita perlu menjaga pola makan yang sehat dengan memperhatikan asupan gizi yang baik dan keseimbangannya. Terkait dengan hal tersebut, pada kesempatan hari ini, kami mengundang pakar nutrisi yang terkemuka, Dr. Rita, dan ahli ilmu pangan di Jepang, Profesor Ogawa dari Kagawa University, untuk berbagi informasi tentang asupan gizi yang tepat dan bagaimana cara meningkatkan kekebalan tubuh. Selain itu, Mr. Hori sebagai koki kediaman duta besar Jepang di Indonesia yang memberikan penjelasan tentang cara membuat bento atau bekal ala Jepang sebagai contoh makanan dengan gizi seimbang. Sebelum paparan tersebut, akan ada paparan tentang program dan proyek kerjasama di bidang nutrisi yang kami JICA lakukan di Indonesia dan berbagai negara di dunia. Walaupun waktu hanya terbatas selama 2,5 jam, kami sangat berharap Bapak dan Ibu dapat menikmati webinar hari ini melalui pemahaman tentang pola makan, nutrisi, dan masakan Jepang, sehingga dapat membantu Bapak dan Ibu dalam menjaga kesehatannya masing-masing. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Tanaka. Oke, sekarang kita masuk ke bagian utama dari webinar ini yuk. Tidak terasa, virus corona sudah hidup bersama kita lebih dari 1 tahun lamanya. Masa pandemi COVID-19 ini belum juga kunjung berakhir dan hingga saat ini masih menjadi keresahan bagi kita semua. Di masa pandemi ini, kita dituntut untuk menerapkan kebiasaan baru atau new normal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sistem imun atau kekebalan tubuh adalah salah satu hal yang paling penting dalam kondisi saat ini khususnya untuk memerangi virus corona.
Seperti yang kita ketahui, teman-teman, virus corona menular melalui droplet dan dapat dengan mudah menyerang manusia dengan sistem imun tubuh yang rendah. Nah, maka dari itu sistem imun tubuh memang perlu diperhatikan dengan baik. Salah satu cara untuk menjaga sistem imun tubuh manusia adalah dengan memperhatikan asupan nutrisi dan makanan sehat yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, berbicara mengenai nutrisi dan makanan yang sehat, tentunya kita dapat belajar dari negara Jepang yang terkenal memiliki kebiasaan makan yang sehat. Maka dari itu, di sini kita menghadirkan dua pakar nutrisi dan makanan dari Jepang dan Indonesia untuk mengupas lebih dalam mengenai hubungan antara nutrisi dan sistem imun tubuh serta mempelajari kebiasaan makan orang Jepang yang dapat membantu kita untuk menjaga imun tubuh agar kita terhindar dari virus corona. Selain dua pakar nutrisi, di acara kali ini kita juga menghadirkan koki kediaman Duta Besar Jepang yang akan menunjukkan demonstrasi memasak menu makanan sehat untuk bento atau mungkin dalam bahasa Indonesia dapat disebut dengan bekal. Selanjutnya, sesi ini akan diikuti dengan tanya-jawab mengenai teknis memasak makanan Jepang. Harapannya, dengan tiga pembicara hari ini, kita semua dapat memahami lebih dalam mengenai asupan nutrisi dan makanan yang tepat bagi kita semua, serta tips and trick mengenai masakan Jepang. Nah, sebelum memulai acara inti, saya ingin menginformasikan bahwa ada form evaluasi webinar yang teman-teman semua bisa isi, bisa dicek di description box atau live chat box, atau mungkin bagi teman-teman yang mendapatkan reminder sebelumnya, bisa cek link form evaluasinya di email atau WhatsApp-nya ya. Nah, selain itu, untuk pembagian JICAS Hygiene Kit, kita akan pilih berdasarkan partisipan yang aktif bertanya di chat box dan juga yang memberikan pertanyaan-pertanyaan menarik. Nah, untuk nama-nama pemenang Hygiene Kit akan kita umumkan di akhir acara nanti dan juga akan kita tulis di description box kita nanti. Jadi pastikan untuk ikuti webinar ini hingga akhir ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe akun YouTube JICA Indonesia kepada teman-teman semua yang menonton dan yang baru bergabung juga. Oke, sesi satu ini akan dimulai dengan presentasi dari Ibu Rita Ramayulis DCN Master Kesehatan dan Profesor Masahiro Ogawa. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi Q&A. Kepada teman-teman di sini yang ingin bertanya terkait topik yang akan dibawakan oleh Ibu Rita dan Profesor Ogawa hari ini, bisa langsung tulis pertanyaannya di live chat box YouTube ya. Jadi langsung aja kalian tulis. Dan tanpa berlama-lama, sebelum memulai tentunya kita ingin berkenalan terlebih dahulu dengan pembicara pertama kita yaitu Ibu Rita Ramayulis, DCN Master Kesehatan. Halo Ibu Rita. Ya, halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Ibu? Sehat ya Bu ya? Kabar baik. Sehat. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa dihadirkan oleh Ibu Rita yang banyak banget ilmunya, pengalamannya yang bisa sharing hari ini ya Bu ya. Ya. Nah, mungkin bagi teman-teman di sini yang belum tahu, Ibu Rita Ramayulis ini adalah seorang pakar nutrisi dan ketua Indonesia Sport Nutrition Association atau ISNA loh. Untuk lebih lengkapnya, berikut profil lengkap dari Ibu Rita. Ibu Rita mengenyam pendidikannya dari Akademi Gizi Dipkes RI Padang, FK Universitas Indonesia, FK Universitas Gajah Mada, dan pendidikan terakhirnya yaitu pendidikan doktoral ilmu kesehatan masyarakat di Universitas Indonesia. Selain aktif sebagai konsultasi gizi, Ibu Rita juga merupakan wakil ketua 1 Marza Cardoba Foundation, pengurus DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia bidang Diklat, dan sebagai ketua dari Indonesia Sport Nutrition Association atau ISNA. Ibu Rita pun pernah meraih berbagai penghargaan. Penghargaan yang baru-baru ini diraih Ibu Rita adalah Kartini Nusantara pada tahun 2021 oleh Belantara Budaya Indonesia Foundation, Indonesia Award kategori pemerhati autoimun terbaik dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
serta Indonesia Platinum Award Inspiring, Creative, and Innovative, kategori Women in Health Award dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu Rita akan menyampaikan mengenai hubungan antara nutrisi dan sistem imun tubuh dalam memerangi virus-virus corona, teman-teman. Lama-lama lagi, kepada Ibu Rita Ramayulis, DCN Master Kesehatan, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Mbak Melody dan terima kasih juga Jaika untuk acara yang luar biasa ini. Izinkan saya mempresentasikan materi pada pagi ini dengan topik Healthy Diet in COVID-19. Boleh materinya di share screen? Baiklah, kita lihat slide yang pertama. Agenda kita pada pagi ini adalah membahas tentang sistem imunitas, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kerja sel imunitas, lalu peran kesehatan pencernaan dan imunitas, kemudian juga kita membahas hubungan serat, hubungan vitamin D, dan hubungan makanan fermentasi serta rempah dengan imunitas. Selanjutnya kita akan membahas juga mengenai zat yang ada pada makanan yang akan mempengaruhi susunan dari mikrobiota. Terakhir adalah kesimpulan. Mari kita lihat pertama tentang sistem imunitas. Bapak Ibu semua, kita ketahui bahwa sistem imunitas kita sangat kompleks. Ya, terdiri dari sistem imunitas yang kita bawa atau innate dan juga sistem imunitas yang adaptif. Sistem kekebalan ini merupakan sistem tubuh yang kompleks, ya, terdiri dari jaringan sel, terdiri dari molekul, terdiri dari organ yang semuanya bekerja sama melindungi tubuh kita. Nah, kompleksitas ini tidak bisa kita peroleh hanya dengan makanan baik beberapa saat saja. Tetapi ini harus dibangun bertahap. Nah, membangun bertahap itu adalah dengan mengkonsumsi makanan secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan interaksi gizi yang positif. Nah, kata kuncinya adalah berkelanjutan. Nah, mari kita lihat apa saja faktor yang mempengaruhi kerja sistem imunitas. Next. Sistem imunitas kita dipengaruhi oleh tiga hal besar. Yang pertama adalah kesehatan pencernaan. Yang kedua adalah pola hidup bersih, pola hidup aktif, dan sinar matahari. Dan yang ketiga yang mempengaruhi imunitas kita adalah keseimbangan zat gizi makro dan keseimbangan zat gizi mikro. Mari kita lihat bagaimana kesehatan pencernaan mempengaruhi imunitas. Kalau kita melihat slide ini, terlihat bahwa sistem pencernaan kita untuk imunitas itu akan mempengaruhi 4 organ kita. Diketahui bahwa sekitar 80% sel pada saluran cerna kita menghasilkan antibodi. Dan 40% dari jaringan di saluran cerna kita itu disusun oleh kelenjar getah bening yang terbesar dalam tubuh yang terdiri dari sel-sel darah putih. Tidak hanya itu, terdapat juga interaksi antara mikrobiota di usus kita dengan sistem kekebalan tubuh kita, baik kekebalan tubuh bawaan ataupun adaptif. Nah, kesimpulannya bahwa terdapat sebagian besar sistem imun yang bekerja pada saluran cerna kita. Oleh karena itu, saluran cerna kita harus kita buat menjadi lebih sehat. Ketika saluran cerna itu sehat, maka dia akan menyerap zat gizi lebih baik, termasuk zat gizi akan berperan untuk imunitas. Kemudian, pencernaan yang baik juga akan mencegah terjadinya reaksi alergi pada makanan, kemudian melawan infeksi, dan juga menstimulasi otak kita untuk menghasilkan berbagai hormon, termasuk
hormon bahagia. Hormon bahagia diperlukan untuk membuat imunitas kita menjadi lebih kuat. Dan hormon bahagia diproduksi oleh otak khas dari perintah saluran cerna. Kita lihat slide berikutnya. Next. Untuk membuat saluran cerna kita bagus, maka mikrobiota perlu ditumbuhkan lebih banyak. Nah, cara menumbuhkan mikrobiota itu dengan syaratnya adalah diet kita harus tinggi serat tetapi rendah lemak, terutama lemak jenuh. Pada slide ini terlihat bahwa asupan lemak total yang berlebih atau proporsi lemak jenuh yang tinggi itu akan menurunkan jumlah mikrobiota dan meningkatkan mikroba patogen yang tidak baik untuk kesehatan pencernaan. Sedangkan asupan serat yang tinggi itu akan meningkatkan jumlah mikrobiota dan menurunkan jumlah mikroba patogen. Next. Serat adalah, kita lihat slide berikutnya. Nah, yang dimaksud dengan serat, serat itu adalah bagian dari karbohidrat kompleks yang tidak bisa dicerna, tapi bisa difermentasi oleh usus halus kita. Kita lihat lagi di slide berikutnya. Nah, strategi meningkatkan asupan serat adalah dengan mengkonsumsi makanan pokok secara beragam. Kemudian jumlah sayur kita harus lebih banyak, jumlah buah lebih banyak, dan kemudian protein hewani kita harus dikombinasi dengan protein nabati. Kita lanjutkan strategi berikutnya. Selain itu, vitamin D dari sinar matahari juga mempengaruhi mikrobiota. Next. Dan fermentation food atau makanan fermentasi seperti yogurt, kimchi, natto, kemudian miso dan dadi, saya ulangi kembali. Selain itu, fermentasi makanan atau makanan fermentasi itu juga akan mempengaruhi mikrobiota. Nah, makanan fermentasi mempengaruhi mikrobiota seperti yogurt, ということで ヨーグルト ですとか 納豆ですとか、キムチ、ケフィルダリ、キムチ、ケフィラダリ、発酵食品というのがいいわけであります。 はい、こちら見てまいりましょうか。 Mikrobiota kita akan rusak ketika mendapatkan lemak jenuh, mendapatkan gula, mendapatkan pemanis yang berlebih dan daging merah yang berlebih. Asupan gula berlebih akan menghalangi vitamin C masuk ke dalam sel, akan membuat terjadinya hiperinsulinemia, insulin kita lebih tinggi, dan meningkatkan jumlah mikroba negatif. Oleh karena itu, reduksi asupan gula sehari kita. Next. Gula yang dimaksud adalah gula yang diedit, gula pasir, gula merah, gula aren, termasuk konsentrat buah, jus, kemudian sirup, dan madu. Next. Selain itu, lemak jenuh juga sangat berhubungan dengan mikrobiota tadi. Makanan yang digoreng itu akan merusak keseimbangan mikrobiota. Oleh karena itu, makanan yang digoreng harus direduksi. Slide. Nah, lemak itu adalah terdapat pada minyak, mentega, santan, kulit ayam, dan aneka daging olahan. Harus dibatasi. Slide. Selanjutnya, kita harus meningkatkan asupan dari sayur dan buah yang mengandung vitamin A, mengandung vitamin C, mengandung vitamin D, mengandung vitamin E, mengandung zat besi, dan zinc. Vitamin dan mineral ini akan bekerja untuk meningkatkan sistem imunitas kita. Next. Berikut adalah makanan yang kaya beta-karoten. Wortel, kemudian ubi merah, kemudian melon kuning, hati ayam, ikan, dan telur, kita tingkatkan konsumsinya. Slide. Dan makanan sumber zinc seperti tempe, kemudian seafood, kemudian ikan teri basah, itu ditingkatkan untuk mendapatkan asupan zinc. Next. Dan makanan sumber zat besi seperti daging merah,
bayam merah, bayam hijau juga ditingkatkan konsumsinya untuk mendapatkan zat besi. Next. Terakhir kesimpulannya adalah mendapatkan imunitas yang baik harus memperhatikan pola makan yang seimbang terkait dengan jumlah, terkait dengan jenis, dan terkait dengan waktu konsumsi. Jumlah yang berlebih akan membuat imunitas kita melemah, sehingga asupan kalori harus sesuai dengan kebutuhan kita. Setiap peningkatan kalori, peningkatan lemak tubuh, peningkatan berat badan akan membuat tubuh kita mengalami peradangan atau inflamasi. Peradangan akan melemahkan imunitas kita. Yang kesimpulan kedua, pola exercise yang dilakukan dengan intensitas yang sedang, durasi yang cukup sekitar 30-45 menit, kemudian frekuensi yang teratur, yaitu 2-3 kali seminggu, mampu meningkatkan sirkulasi darah dan kemudian mengeluarkan hormon endorfin yang kemudian akan membuat imunitas kita meningkat. Tidak hanya itu, pola exercise juga akan menyebabkan terjadinya perbaikan pada mikrobiota. Nah, kesimpulan ketiga, perhatikan sinar matahari, perhatikan pola tidur, dan manajemen stres. Slide. Next. Ya, penutupnya. Terima kasih, demikianlah paparan saya tentang hubungan antara gizi seimbang atau nutrition dengan imunitas. Saya kembalikan ke Mbak Melody, silakan. Banyak sekali insight yang kita dapat ambil ya teman-teman, benar kan? Memang nutrisi yang tepat sangatlah dibutuhkan oleh kita semua. Bagaimana kita memperhatikan dengan baik asupan gula, serat, vitamin, dan lain-lainnya, terutama di masa pandemi ini. Harapannya setelah webinar ini, teman-teman semua lebih memperhatikan asupan nutrisi yang kita semua patut konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya juga ingatkan kepada teman-teman audiens, jangan lupa untuk mengisi form evaluasi yang ada di deskripsi. Box. Oke, sekarang kita marilah beralih ke pembicara selanjutnya, yaitu Profesor Ogawa, yang merupakan seorang profesor dari Divisi Ilmu Pangan Fakultas Agrikultura Kagawa University. Sebelum kita menyapa Profesor Ogawa, yuk kita lihat dulu profil beliau. Nah, teman-teman, jadi Profesor Ogawa mendapatkan gelarnya dari Sofia University dari S1 hingga program doktoralnya. Selain itu, Profesor Ogawa memiliki berbagai pengalaman sebagai peneliti dan dosen, seperti pengalaman mengajar di Sofia University, University of British Columbia, Louisiana State University, University of Guelph, Ontario, dan yang terakhir di Kagawa University. Saat ini, Profesor Ogawa masih aktif sebagai profesor di Fakultas Agrikultura di universitas tersebut. Bidang penelitian Profesor Ogawa sendiri mencakup gel makanan, tekstur, polifenol, zaitun, kolagen, protein makanan, dan gula langka. Nah, teman-teman, itulah sedikit gambaran tentang Profesor Ogawa. Yuk kita langsung sapa Profesor Ogawa. Konnichiwa, Ogawa-sensei. Genki desu ka? Hai. Konnichiwa. Ba. Selamat siang. Genki desu? Genki desu ka? Sehat. Oh, sehat. Baik, semoga Profesor Ogawa sehat selalu dan tidak lupa teman-teman yang di sini juga semoga sehat selalu ya teman-teman. Pada webinar kali ini, Profesor Ogawa akan membahas tentang beberapa manfaat atau pelajaran yang dapat diambil dari kebiasaan makan orang Jepang. Nah, teman-teman, aku juga ingin ingetin sekali lagi, jangan lupa untuk mengisi form evaluasi di question di description box. Jadi langsung aja teman-teman kepada Profesor Ogawa kami persilakan waktu dan tempatnya. Hai, gosyoukai arigatou gozaimasu, Miss Melody. Baik, terima kasih. Kagawa atas perkenalannya. Nama saya Ogawa dari Kagawa University. Sudah slide onegai itashimasu.
Baik, kalau begitu mohon perhatikan pada slide yang disiapkan. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang tren terkini tentang kebiasaan makan atau pola makan yang ada di Jepang. Kita sebagai konsumen, apa yang membutuhkan pada makanan? Ada beberapa faktor, yaitu keamanan, kemudian nutrisi, dan tentunya harus enak. Tiga faktor itu yang kita butuh pada makanan. Namun demikian, akhir-akhir ini, 食品を食べて健康になろう. Mau jadi sehat dengan mengkonsumsi suatu makanan. 病気を予防しようという動きがあります. Atau mencegah penyakit dengan mengkonsumsi suatu makanan. Gerakan seperti itu yang mulai timbul. スライドお願いします. Next slide. Next slide. コロナウイルスの感染拡大で、nah, saat ini kita sedang mengalami atau menghadapi pandemi COVID-19. Dengan demikian, 人々は自由に外出できなくなりました。kita mengalami keterbatasan dan tidak bebas pergi ke suatu tempat. 外出できないことで運動不足になり、karena tidak bisa keluar dari rumah, ストレスがたまります。kurang olahraga dan stres juga semakin meningkat. 運動不足は体重増加や肥満の kalau kurang olahraga akan menyebabkan resiko overweight atau berat badan yang berlebih atau obesitas. ストレスは高血圧や dan stres 心臓病のリスクを高めます。hipertensi atau penyakit jantung dan pembuluh darah.また、自宅での食事の機会が増え、加工食品の消費が増えました。スライドお願いします。Next, please. 皆さんの加工食品のイメージは何ですか？ Bagaimana image makanan olahan?Yang terbayang Bapak dan Ibu sekalian. Benli da kedo, restoran no ryori yori mo oishiku nai. Memang mudah didapat, tapi tidak seenak masakan di restoran. Mata, jinkou no shokushin tenkabutsu yo shikatte iru node, kenkou ni yoku nai. Bahan pegawet buatan, oleh karena itu kurang sehat. Toyu imeji da to omoimasu.Mungkin image seperti itu yang ada di benak kita. Slide, please. Next, please. Next slide, please. 日本では最近、美味しくて健康に良い加工食品の販売が増えてきましたので紹介します。dan sehat juga semakin banyak. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini saya ingin memperkenalkan beberapa.健康に良い食品というのは、makanan yang sehat, ファンクショナルクレームスといって、adalah makanan yang memiliki klaim fungsional, 血糖値が下がるや、misalnya, 内臓脂肪が減るといった kadar gula darah, 健康機能を表示した食品のことです。organ, atau masakan lainnya yang memiliki klaim fungsional. Next slide, please.Beralih ke slide berikut. これはインドネシアで販売されている日清のカップヌードルです。カップヌードル merek Nissin yang dipasarkan di Indonesia. 皆さんも食べたことがあるのかもと思います。Next slide, please. 日本の日清食品は今年の4月から、ここにありますように、高タンパク質、
低糖質のカップヌードルを販売しました。ちょっと値段が高いですが売れています。食べてみましたがそこそこ美味しいです。スライドお願いします。これは別の会社のカップヌードルです。塩分を 40% 減らして、それからここにあるギャバをという血圧を下げるアミノ酸を補強したカップ麺を販売しています。asam amino GABA yang bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, ini tentang Coca-Cola. Kalau di Indonesia, Coca-Cola yang dijual ada yang original.Dan dua Coca-Cola lainnya yang rendah kalori. Hanya dua yang jenis rendah kalori. Next slide, please. 日本ではカロリーゼロに加え、selain kalori zero atau zero kalori, カフェインゼロ、ada yang 天然の甘味料を使用した Coca-Cola Life, dan Coca-Cola Life yang menggunakan pemanis alami.食事からの、脂肪吸収を抑制できるコカ・コーラプラス。ada juga Coca-Cola Plus yang berfungsi untuk mengurangi penyerapan lemak. ビタミン B3 と B6 を補強したコカ・コーラエナジーが販売されています。B3 dan B6 yaitu Coca-Cola Energy. Next slide, please.脂肪吸収を抑制するコカ・コーラプラスには、untuk Coca-Cola Plus yang bisa mencegah penyerapan lemak, この難消化デキストリンというものが入っています。mengandung unsur ini yaitu indigestive dextrin. Next slide, please. Slide berikut. お菓子でも乳酸菌のレートが販売されています。ada yang menambah bakteri asam laktat. チョコレートを食べて腸内環境を改善することができます。coklat ini bisa diharapkan untuk memperbaiki kondisi flora usus. Next slide, please. 左側の野菜ジュース。Nah, yang kiri jus sayur. ビタミンやカルシウムな、カリウムなどのミネラル。カリウム、あとミネラル lainnya。がバランスよく入っており、血圧にいいと言われています。Sehingga baik untuk mengendalikan tekanan darah. 右側の野菜ジュースには、sedangkan kalau jus sayur yang di sebelah kanan。リコピンとギャバという成分が入っており、血中の善玉コレステロールである HDL を増やし、血圧を下げる作用があります。HDL dan juga berfungsi untuk mengurangi tekanan darah. Next slide, please. 最後に私が働いている香川大学で生まれた希少糖 D アルロースを紹介します。yang mengembangkan suatu produk yaitu rare sugar atau gula langka D allos adalah gula alami, namun demikian kalau kalorinya 1/10 dari gula pasir pada umumnya.
Nah, Allah memiliki fungsi untuk menekan peningkatan gula darah dan bisa mengurangi pengumpulan atau penyerapan lemak atau anti-obesitas. Terutama bagi orang yang sudah mengidap diabetes, gula ini merupakan gula yang memang sudah lama diimpikan. Saat ini sudah mulai produksi massal di pabrik yang ada di Meksiko. Dan dijual di Jepang dan Amerika dengan nama Astrea Allos. Kalau di Jepang sudah dipraktikkan dalam pembuatan kue, misalnya donat, kue lainnya. Di rumah sakit yang ada di kampus kami, gula ini, raw sugar, juga digunakan untuk makanan yang disajikan untuk pasien. Saya sangat berharap suatu saat bisa dipasarkan di Indonesia. Terakhir, makanan yang sehat dan enak sehingga menjadi sehat, itu harapan kita semua. ご清聴ありがとうございました。Demikian paparan saya. Terima kasih. ありがとうございました。Terima kasih.Presentasinya sangat menarik dan dapat menjadi pencerahan untuk kita semua. Terima kasih banyak. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Ternyata memang konsumsi makanan di Indonesia masih perlu diperhatikan lagi ya teman-teman. Terutama makanan kemasan dan olahan yang kita konsumsi sehari-hari terutama. Semoga dengan menyimak presentasi Profesor Ogawa ini, kita semua bisa menjadi lebih peduli dan memperhatikan pilihan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, teman-teman semua, tadi kita sudah mendengar sendiri kan bagaimana nutrisi dan kebiasaan makanan sangat mempengaruhi kesehatan kita. Terutama di masa pandemi ini, asupan nutrisi dan makanan sangatlah penting untuk diperhatikan. Tubuh yang sehat ditambah dengan pastinya dapat bermanfaat untuk mengurangi risiko terpapar dan tingkat keparahan infeksi virus corona. Tidak lupa, kita juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan pastinya. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu Rita dan Profesor Ogawa, kita masih bisa menggali lebih dalam tentang nutrisi dan kebiasaan makan orang Jepang yang dapat kita terapkan dalam keseharian kita melalui sesi tanya-jawab selanjutnya. Oleh karena itu, kami ingin mengundang kembali Ibu Rita Ramayulis, DCN Master Kesehatan, dan Profesor Masahiro Ogawa dalam sesi tanya-jawab. Halo Ibu Rita dan Profesor Ogawa. Halo. Nah, kali ini saya ada sedikit pertanyaan tentang nutrisi dan makanan sehat nih untuk Ibu Rita dan Profesor Ogawa. はい。では、小川先生の方に質問したいと思います。いや、しらかん。Oke, mohon maaf ya atas kesalahan tekniknya sebentar saja tadi. Oke, kali ini saya ada sedikit pertanyaan nih tentang nutrisi dan makanan sehat untuk Ibu Rita dan Profesor Ogawa. Saya akan menanyakan pertanyaan terlebih dahulu ke Profesor Ogawa. Nah, Profesor Ogawa, halo. Hai, Ogawa-sensei. Jenis makanan apa aja sih yang perlu dikonsumsi selama situasi stay at home untuk menjaga pola makan yang sehat? Silakan Profesor Ogawa. お答えください. Terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Rita tadi,
ya mikronutrien atau serat. Selain itu polifenol. Gizi-gizi seperti itu yang harus dikonsumsi lebih banyak. Itu yang sangat penting untuk diketahui. Zat-zat tersebut terkandung di sayur dan buah. Oleh karena itu, sayur dan buah sebaiknya memang dikonsumsi dengan volume yang cukup banyak. Demikian jawaban saya. Oke, terima kasih Profesor Ogawa atas jawabannya. Nah, teman-teman, berarti yang harus sering dikonsumsi adalah buah dan sayur. Jadi yang misalnya jarang nih, pastikan lewat gitu kan. Aduh, lu makan sayur, makan buah. Mulai sekarang harus makan buah dan sayur, itu wajib. Oke, sekarang selanjutnya ke Ibu Rita. Halo Ibu. Apa nih, aku mau nanya, apa kesalahpahaman yang umum tentang diet makanan sehat nih? Karena kan apalagi nih, apalagi nih yang lagi cewek-cewek gitu, atau lagi yang pengen diet, kan biasanya suka, ya aku lagi diet nih tapi nggak makan gitu. Padahal kan tubuh tuh tiap hari selalu memerlukan gizi yang seimbang gitu. Silahkan Ibu Rita. Terima kasih Mbak Melody, pertanyaannya bagus sekali. Dan memang saat ini trend diet itu sekarang sangat mengacu kepada trend diet yang salah gitu ya. Pemahaman masyarakat kita pada umumnya, kalau diet itu adalah membatasi beberapa jenis makanan, menghilangkan beberapa jenis makanan. Tentu saja dengan menghilangkan beberapa jenis makanan, kita akan tidak dapat kesempatan untuk mendapatkan zat gizi secara aneka ragam. Contohnya, diet yang sekarang sering diadop adalah tidak mengkonsumsi sumber karbohidrat. Sama sekali tidak mengkonsumsi karbohidrat. Tentu ini akan berdampak pada keseimbangan metabolisme energi. Pemahaman lain yang salah adalah mereka tidak mengkonsumsi sayur dan buah, tetapi mereka tidak mengkonsumsi mengkonsumsi makanan yang merupakan sumber lemak. Dengan anggapan sumber lemak nanti bisa menjadi energi mereka, tapi tidak mendapatkan kenaikan berat badan. Jadi, ada dua diet yang salah hari ini di Indonesia. Satu, mengeliminasi karbohidrat. Yang kedua, mengeliminasi sayur dan buah. Demikian, Mbak Melody. Wah, terima kasih Bu Rita atas jawabannya. Ternyata benar ya yang terjadi sekarang itu, bahwa kalau diet itu banyak yang salah paham gitu ya. Mereka mengeliminasi karbohidrat, terus mengeliminasi buah dan sayur. Sedangkan tubuh tuh pasti butuh karbohidrat dan pastinya butuh buah dan sayur ya Bu ya. Nah, beralih ke pertanyaan selanjutnya nih. Saya ada pertanyaan lain untuk Profesor Ogawa. Mungkin tadi Profesor Ogawa telah menjelaskan dengan sangat menarik ya mengenai makanan kemasan. Kalau misalnya menurut Profesor Ogawa sendiri nih, apa yang perlu diperhatikan dengan baik saat membaca label dari suatu makanan kemasan? Silakan kepada Profesor Ogawa. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini kelihatan tidak ya? Ini kelihatan. Nah, ini labelnya kan. Jadi ingredient atau bahan bakunya. Selain itu bagian ini ada tulisan nutrition fact ya tentang gizi. Dua bagian tersebut harus kita perhatikan benar-benar. Selain itu, alergen atau sumber alergi juga tolong diperhatikan. Mungkin itu sebagai tambahan. Demikian jawaban saya. Wah, terima kasih nih.
Profesor Ogawa atas jawabannya. Jadi tadi udah dijelasin bahwa kalau misalnya kita yang perlu diperhatikan itu adalah ingredients, itu komposisi dan kandungan yang terdapat di dalamnya. Misalnya kayak ada gulanya berapa gram gitu kan. Ada misalnya kalorinya berapa, itu tuh perlu banget untuk kita perhatikan kalau misalnya kita mau mengkonsumsi makanan kemasan. Nah, kembali lagi nih teman-teman, kalau kita berbicara mengenai asupan nutrisi dan makanan pada masa pandemik ini, sepertinya kurang lengkap ya kalau kita tuh nggak menanyakan tentang rekomendasi makanan yang harus dikonsumsi. Nah, menurut Bu Rita sendiri nih, apakah ada rekomendasi mengenai makanan yang mengandung gizi apa untuk dikonsumsi selama pandemi COVID-19? Apakah ada juga penyesuaian yang perlu dipertimbangkan sebelum dan sesudah COVID-19? Silakan Ibu Rita. Ya. Baik, terima kasih Mbak Melody. Ada tiga hal yang harus diperhatikan untuk pengaturan pola makan selama masa pandemi ini. Pertama adalah sesuaikan isi piring makan kita dengan model yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang kita sebut sebagai isi piring makanku. Isi piring makanku terdiri dari 4 bagian. Piring makan itu dibagi menjadi 4 bagian. 1/4 bagian adalah karbohidrat, 1/4 bagian adalah sayuran, 1/4 bagian adalah lauk. Lauk itu terdiri dari protein hewani dan nabati, dan 1/4 lagi adalah buah. Ragam ini harus dikonsumsi sebagai makanan utama dalam 1 hari, bisa 2-3 kali sehari. Selain menyesuaikan piring makanku, maka yang kedua perlu ditambah adalah functional food. Functional food adalah makanan yang berfungsi lebih. Makanan yang berfungsi lebih itu adalah seperti makanan yang telah difermentasi. Maka penambahan makanan fermentasi seperti yogurt, seperti kefir, seperti natto, miso, kimchi, ini menjadi hal yang diutamakan untuk ditambahkan dalam pola makan kita selagi masa pandemi, karena tujuannya untuk memelihara kesehatan pencernaan. Yang ketiga, harus dilakukan modifikasi teknik pengolahan makanan yang dulunya banyak dengan proses menggoreng, deep fryer, proses menggunakan santan kental, harus diubah menjadi proses yang menggunakan minyak sedikit atau tanpa minyak atau santan encer. Maka dengan melakukan 3 hal ini, maka tubuh kita akan selalu terbangun kerja sistem imunitas yang positif. Demikian, Mbak Melody. Oke, terima kasih Ibu Rita. Jadi tadi disiplin makanan, terus apalagi tadi itu fermentation food atau functional food, mengurangi lemak ya dari minyak-minyakan terutama gitu ya. Terus olahraga juga penting ya Bu ya, olahraga penting, dan juga selalu stay positif gitu, kita harus di kegiatan dan pikiran yang positif pastinya selama pandemi ini. Oke, jadi sekarang aku mau bacain pertanyaan dari audiens. Oke, beralih kelas selanjutnya. Sebelumnya sudah diinformasikan di awal bahwa teman-teman semua bisa memberikan pertanyaan kepada Ibu Rita dan Profesor Ogawa di chat box mengenai topik yang dibawakan hari ini. Nah, di sini kita juga sudah mendapat pertanyaan dari audiens untuk diajukan kepada narasumber. Ini pertanyaannya adalah dari Azizah Kurnia, mau bertanya kepada Profesor Ogawa. Di Indonesia ada makanan mie instan yang dilabel sehat karena nggak dipanggang, berbahan alami dari sayur dan sebagainya. Apakah itu mie instan jenis itu sebenarnya sehat atau sama saja? Terima kasih. Seperti itu, silakan kepada Profesor Ogawa. Hai. ご覧いただきました。自然の野菜がたくさん入ってるから健康なインスタントヌードルっていうのがあって、それ健康って歌ってるんですか？本当に健康ですか？という質問です。
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mie instan yang tidak dipanggang atau tidak digoreng di Jepang juga dipasarkan. Justru arus utamanya mie yang tidak digoreng sekarang. Kalau di antara mie yang digoreng sama yang tidak digoreng, tentunya yang tidak digoreng atau tidak dipanggang mengandung lemak yang sedikit dan oksi kalori juga rendah. Oleh karena itu memang mie yang tidak dipanggang atau digoreng bisa dikatakan lebih sehat. Oke, terima kasih kepada Profesor Ogawa atas jawabannya. Jadi kalau dipanggang memang lebih baik gitu. Tapi baik lagi yang tadi sudah bilang sama Profesor Ogawa di awal bahwa kalau misalnya kita makan makanan kemasan perlu diperhatikan untuk komposisi dan ingredients dan kandungan yang terdapat di dalamnya gitu ya. Oke, nah sebelum ke sesi selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya dan tentunya terima kasih banyak kepada pembicara kita yang hebat-hebat banget hari ini, yaitu ada Ibu Rita dan Profesor Ogawa yang telah menjawab pertanyaan dari aku sendiri, dari partisipan di sini dan tentunya atas presentasinya yang sangat baik dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga presentasi dan sesi tanya jawab tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan setelah menyerap ilmu yang dibagikan oleh Ibu Rita dan Profesor Ogawa tadi, kita semua dapat lebih memahami tentang asupan nutrisi yang tepat bagi kita tentunya dan lebih memperhatikan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi yang tadi udah dibilang kita harus lebih aware, disiplin makanan, apalagi mengurangi goreng-gorengan gitu kan ya. Itu penting banget, jangan lupa makan buah dan sayur. Dan apabila kita ingin mengkonsumsi makanan kemasan, jangan lupa diperhatikan ingredients-nya dan juga kandungan yang terdapat di dalamnya. Oke, terima kasih sekali lagi ya Ibu Rita, terima kasih Profesor Ogawa juga, terima kasih. Semoga kita semua sehat selalu. Oke, sebelum beralih ke sesi kedua nih, saya ingin mengingatkan kembali untuk teman-teman mengisi form evaluasi di description box. Dan jangan lupa like, subscribe YouTube JICA Indonesia. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, beralih ke sesi selanjutnya. Masih ada pembicara terakhir nih yang tidak kalah hebatnya, yaitu Bapak Hori Ikuo, yaitu koki kediaman Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji. Kami di sini menghadirkan Bapak Hori Ikuo untuk memberikan sedikit tips and trik tentang mengolah atau membuat makanan Jepang yang sehat ya teman-teman, bisa dijadikan juga sebagai ide menu atau untuk bekal makan siang nanti untuk kalian yang ada di rumah, terutama di era new normal pada masa pandemi COVID-19 dan berdasarkan penjelasan Profesor Ogawa dan Ibu Rita tadi, sangat penting bagi kita semua untuk memperhatikan makanan yang kita konsumsi. Nah, salah satu hal yang dapat kita lakukan adalah dengan membawa bekal kita, bekal makanan sendiri ketika pergi ke kantor atau ke sekolah. Maka dari itu harapannya dengan menghadirkan Bapak Hori Ikuo, kita dapat menjadi referensi kita dalam menyiapkan bekal makan siang yang lebih sehat. Tentunya dengan bekal makanan yang sehat ini dapat memperkuat sistem imunitas tubuh kita. Langsung saja mari kita sapa Bapak Hori Ikuo. Konnichiwa Hori-san! Genki desu ka? Genki desu. Konnichiwa. Saya sehat. Oke, pertama-tama mari kita lihat profil dari Mr. Hori Ikuo. Berikut adalah profil dari Mr. Hori Ikuo. Jadi, sebelum menjadi koki kediaman Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Bapak Hori ini merupakan dosen di Sekolah Kulineri Tsujidi Jepang.
dan pernah juga menjadi chef duta besar Jepang untuk Prancis dan juga kepala chef di restoran Jepang. Wah, pengalaman Bapak Hori memang menarik sekali ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman lihat profil Bapak Hori, sebelum kita masuk ke sesi bincang-bincang dengan Bapak Hori, mari kita lihat dulu video pembuatan bento atau bekal makan siang yuk. Selamat menonton. Minasan konnichiwa. Hori Ikuo to iimasu. Kanasugi, Chuu Indonesia Taishi no koutei ryourinin wo tsutomete iimasu. Kyou wa gokatei de kantan ni tsukureru o bento wo shoukai shitai to omoimasu. 弁当というのは携帯できるようにした食料のことで、主に学校、職場、レジャーなどの外出先でランチの時に食べることが多いです。お弁当作りの基本的な考えは栄養バランスがあり、無理なく毎日作り続けられる工夫、夕食の余りや市販品、冷凍食品なども上手に使ってください。 今日はこのお弁当ですが、中には鶏そぼろ、炒り卵、鶏の照り焼き、卵焼き、野菜などが入って、栄養だけでなく彩りなどを重視して作りました。 お弁当を作るポイントです。冷めても美味しく食べられる。少し濃いめの味付けにします。 これは 保存を良くするためです。あと彩りも5色と言いまして、緑色、赤色、黄色、白色、黒色などを使って彩りよくします。ではこのお弁当の作り方をお見せしたいと思います。 今日のお弁当作りで使う食材の紹介をします。鶏もも肉、卵、鶏ミンチです。で、ちくわ、練り物、ソーセージ、ちりめんじゃこ、ししゃもになります。はい、お野菜です。それでは鶏そぼろを作っていきます。はい、鶏のミンチ 鍋の中に入れて、お水で、お砂糖で、濃い口醤油で、生姜を入れます。はい、鍋の中で全てを合わせます。ここでよく混ぜます。 お肉に調味料を吸わせるような感じでよく混ぜます。はい、このような状態にします。はい、じゃあ火にかけます。 ほとんど水分がなくなるまで火を通していきます。で、お肉の塊を潰すように。で、生姜を入れることによって鶏肉の臭みを抜きます。
して本来ならば和食ではお酒とかみりんアルコールを使うんですけども、今日はアルコール分はなしで作ってます。アルコールの代わりに今日はお水を使ってます。でみりんの代わりにお砂糖を使ってます。出来上がりです。いり卵を作ります。はい、まずお塩一つまみ、お塩です。でお砂糖で薄口醤油、はい、でよく溶きます。はい、薄く油を入れます。はい、ここに卵を入れます。鍋の周りから火が通ってくるので、火が通った卵をこう起こすように、火加減は中火弱ぐらいで、はい、大体半熟ぐらいになってきたら、箸を、まあ、数本持ち替えて、この塊になった卵をほぐしていきます。この4本箸を使うというのが卵を細かくするコツです。はい、このような状態になります。子供も好きそうな、で彩りもいいですね。で簡単にできますから、出来上がった卵はラップをかけるんですけども、こういうふうにすると蒸気で水滴がたまりますので、卵自体にこう密着させます。こうすることによって表面が乾燥しないということになります。で冷めるまで置いておきます。鶏そぼろ丼で使うスナップエンドウです。このスナップエンドウは彩りとして使います。まず掃除の仕方は、このヘタの部分をこう取ってもらって、このまま手前に引きます。そうするとこの筋が取れます。はい、この部分が硬いですから、はい、はい、こちら側からもこの辺、はい、両方から筋を取ってください。でこのスナップエンドウを湯がいてください。はい、湯がいたスナップエンドウです。はい、まず開いて中の種を取り除きます。でしっかりと水分を切ります。はい、でこちらを
包丁で刻んでいきます。鶏の照り焼きを作ります、はい、食材の紹介です。鶏もも肉、ネギ、ししとう、それと調味料はお水、濃い口醤油、蜂蜜、砂糖です。じゃあネギから切っていきます。表面に浅く切り込みを入れます。こうすることによって焼き目がつきやすく、タレが絡みやすくなります。約3センチ長さに切っていきます。3センチぐらいっていうのが一番箸で持ちやすくて、で一口で食べやすい大きさですね。お弁当に入れるのであまり大きいでも入りませんので。はい、ししとうです。ヘタを落として半分に切ります。はい、中の種を取り除きます。鶏もも肉です。表面を指で確認して、まあ、小骨とかで、あと蜂蜜ですね。蜂蜜、はい、でしっかり混ぜます。タレを入れます。はい、で火にかけます。はい、ある程度煮詰まってきたら、はい、鶏肉でネギ、ししとうを入れて絡めていきます。はい、タレが絡まってから取り出します。はい、はい、ししとう。では今から卵焼きを作っていきます。はい、まずお塩一つまみ、はい、お砂糖で、薄口醤油で、しっかりと混ぜます。卵焼きは、卵のタンパク質、それと、いろんな栄養素もありますけども、そこにちりめんじゃこの
カルシウムとワカメのミネラルを加えていきます。でこのちりめんじゃこは一度、さっと湯がいてます。湯がくことによって柔らかくして余分な塩分を抜きます。でワカメは乾燥したものを水で戻してください。はい、ここにじゃこを入れます。はい、ワカメを入れます。これは巻き鍋といって卵焼き器です。はい、薄く油を敷きます。で朝でしたらもうこの鍋一つで卵焼き作って何かを炒めたりとか、はい、できるだけ洗い物を減らして作るのも工夫の一つですね。大体3回ぐらい分けて卵を入れます。はい、で向こうからこう折りたたむようにして巻いていきます。で巻いた卵を向こう側に持っていってもう一度油を引いて、はい、で流したらこの生地を巻いた卵の下に流します。はい、じゃあ取り出します。でこう巻きつに取って形よくします。形を整えます。インゲン豆とスイートコーンのバター醤油炒めです。はい、インゲン豆は、湯がいてください。はい、はい、じゃあ炒めていきます。はい、フライパンにバターを入れます。ここにインゲン豆を入れます。はい、あとスイートコーン、これは缶詰です。はい、お醤油を入れます。お醤油の量は少量ですね。入れすぎると、味が濃くなりますので、はい、火が通れば出来上がりです。
続きましてちくわの天ぷらです。今日は卵を使わずに小麦粉とお水とあとカレー粉、カレー風味の天ぷらを作っていきます。はい、ちくわは半分に切って、はい、これを斜めに切ります。はい、で軽く小麦粉を振って打ち粉をします。はい、小麦粉にお水、はい、しっかりと溶きます。はい、ここにカレー粉を入れます。はい、それでは揚げていきます。はい、火が通れば揚げます。はい、それではお弁当を盛り付けしていきたいと思います。はい、まず最初にご飯を盛ります。ご飯を最初に詰めて冷まします。でこのバランという仕切りを引いていきます。おかずの汁気はしっかりと切ります。汁漏れし他のおかずに味が移るのを防ぎます。温かいおかずはしっかりと冷まして詰めます。温かいと蒸気がこもり蓋に水滴がついて雑菌が増えて腐りやすくなります。断面がきれいなおかずは切り口を見せて盛ります。あと隙間を埋めます。運搬中に崩れにくく彩りも良くなります。例えばブロッコリー、ミニトマト、ウインナーなどがあります。生の食材は入れません。生野菜も入れすぎはよくありません。匂いの強いものは入れすぎないようにしましょう。例えばニンニクなどがありますね。栄養バランスを考えたお弁当が出来上がりました。これから金杉大使に召し上がっていただきます。こういう感じです。色とりどりのおかずとそれからバランスのいい食事になっています。野菜とお肉と卵が入ってますね。じゃあいただきます。
私は野菜から食べます。うん、美味しいです。この辺り、うん、そぼろに味が染みていてすごく美味しいです、うん、皆さん今日も午後からまた頑張りましょう。私は食べます。Chef Hori masak, terus jadi lapar banget ya aku ini ya. Nih tadi kan kita udah lihat Chef Hori itu bikin bento yang sehat. Terus bahkan Duta Besar Kanasugi juga kelihatannya sangat menikmati makanannya, sampai aku juga lapar banget. Di sini udah mulai jam makan siang, tapi tenang, bentar lagi. Ini masih berlangsung webinarnya ya. Aku tuh jadi gak sabar juga apa bikin bento-bentoan gitu kan di rumah. Sebelumnya juga aku udah pernah ketemu sama Chef Hori ya, kita masak oyakodon ya. Aku diajarin. Sekarang ketemu lagi. Nah, pasti teman-teman juga kan gak sabar tuh untuk membuat bento untuk bekal kita sendiri dan untuk keluarga tersayang di rumah. Nah, tetapi saya masih ada beberapa pertanyaan nih buat Chef Hori mengenai menu makanan sehat. Yuk kita langsung tanya aja ke Chef Hori. Halo Chef Hori, apa kabar? Genki desu ka? Terima kasih atas kesempatannya. Nah Chef Hori, saya ada sedikit pertanyaan nih mengenai makanan. Terutama makanan sehat dan makanan Jepang. Di awal video kan Chef Hori menjelaskan bahwa kita bisa menggunakan makanan beku sebagai bento. Bisakah Chef Hori memberi kami beberapa contoh makanan beku jenis apa yang Chef Hori sarankan? Baik. Sebenarnya sesuai selera, pilih saja frozen food, tapi lauk pauk lainnya harus memperhatikan keseimbangan gizi dan unsur lainnya. Jadi pilih saja yang disukai. Misalnya kalau frozen food, gorengan, berarti lauk pauk lainnya memilih sayur lebih banyak. Atau kalau masakan sendirinya gorengan atau yang dibakar, mungkin frozen food yang dipilih, jangan juga yang goreng gitu. Atau akhir-akhir ini, frozen food goreng yang sudah tidak perlu digoreng lagi, tapi dihangatkan di microwave juga ada, itu juga bisa digunakan. Oke, terima kasih banyak Chef Hori atas jawabannya. Wah, bisa menjadi inspirasi kita ke depannya ya teman-teman. Jadi bisa pilih yang kalian suka gitu. Nah, kalau kita bicara soal bento nih, pasti tidak lepas dari waktu makannya yang kebanyakan kita tuh makan siang. Bukan bekal ya, kalau misalnya Jepang tuh bento, tapi kalau di Indonesia tuh bekal kita bilangnya ya. Nah, salah Indonesia satu yang jadi dilema kita semua mungkin saat mau makan bekal, tapi udah enggak anget gitu makanannya. Mungkin kita bisa tanya Chef Hori langsung nih mengenai hal ini. Apa aja sih tips membuat bento yang bisa disantap dengan nikmat meskipun bento tidak enak lagi, Chef Hori? Silahkan. Ya, bento biasanya atau pada umumnya dimakan kondisi tidak hangat lagi. Oleh karena itu, rasanya pada saat masak memang bikin lebih bikin kuat supaya bisa dirasakan pada saat disantap. Oke. Oke, terima kasih Chef Hori atas jawabannya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, cara mempersiapkan bento yang bisa siap disantap dengan nikmat walaupun sudah tidak hangat. Nah, selanjutnya kita tanya Chef Hori mengenai cara menjaga kualitas dan rasa bento yang kita buat. Apakah ada cara untuk menjaga kualitas dan rasa makanan sampai
bento yang akan kita bento makan bento tadi cuma deh stojo tetap enak gitu rasanya. Gimana Chef Hori? Baik. Pada saat membawa bento sebaiknya pakai freezer bag supaya tidak kena panas langsung. Ya, oke, terima kasih Chef Hori atas jawabannya. Terima kasih. Ternyata menjaga kualitas dan rasa dari bento itu gak sulit sebenarnya teman-teman. Jadi mungkin pas mau dibikin itu sebelum berangkat gitu ya, sebelum berangkat dibawa, jadi dimasaknya tuh pas kita mau berangkat, jadi waktunya tuh mendekati kita berangkat, jadi bentonya tetap terjaga kualitasnya. Nah, kalau buat bento itu kan biasanya setiap hari ya, entah bekal untuk kita kerja atau mungkin bekal anak. Kadang bisa bosan juga kan bikin bento tuh tiap hari. Kalau menurut Chef Hori, bagaimana sih cara mengatasi masalah ini? Mohon berikan tips untuk membuat bento tiap hari dengan menyenangkan tanpa merasa terbebani. Terus biar nggak bosan juga gitu si bentonya tuh menunya apa aja. Baik. Misalnya sisa-sisa makanan malam sebelumnya digunakan atau masakan yang sudah jadi disimpan di freezer yang digunakannya. Atau pada saat masak secara bersamaan sudah disiapkan bahan-bahan untuk dijadikan menu bento begitu. Secara bersamaan, tidak dikhususkan untuk masak bento begitu. Selain itu, yang gampang adalah kayak rice ball. Jadi, menata lauk-pauk di atas nasi begitu. Itu gampang bikin bentonya. Tidak terlalu berat, jadi beban. Misalnya pada saat sibuk, mungkin jumlah atau jenis lauknya dikurangi dan mungkin potongannya bikin lebih besar gitu. Selain itu, misalnya pada saat ada waktu, mungkin sayur atau daging dipotong-potong, terus masuk di freezer bag dan disimpan di freezer. Jadi pada saat mau masak, tidak perlu memakan waktu untuk menyiapkannya, misalnya waktu untuk memotong dan sebagainya. Selain itu, mungkin kita harus pintar-pintar memanfaatkan microwave untuk mengurangi proses masak. Demikian. Oke, terima kasih banyak atas Chef Hori untuk tips and triknya yang sangat baik. Bisa banget buat inspirasi kita semua saat bikin bento untuk saat bekerja atau saat keluar gitu kan, biar lebih sehat juga. Jadi membuat bento itu gak perlu membebankan ya teman-teman, dibawa enjoy aja yang ada aja di rumah dimasak. Terus tadi kan yang mudah bikinnya kayak tipe-tipe rice bowl gitu tuh, rice bowl jadi tinggal nasi terus atasnya dimasak makanan yang kita pengen tapi yang mudah gitu. Terus mungkin kalau misalnya bosan, kita bikin jadwal aja kali ya, Chef Hori ya. Kayak misalnya Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa, Jumat apa gitu kan. Jadi kita udah tahu gitu, beda-beda makanannya, jadi gak bosan juga. Menu yang berbeda dan bisa dilakukan itu juga harus diperlukan. Oke. Nah, terakhir nih. Kalau dari tadi kita udah ngobrol tentang seputar makanan dan bento. Mungkin kita bisa gali sedikit nih tentang keseharian Chef Hori sebagai koki kediaman duta besar Jepang. Pasti semua juga penasaran ini Chef Hori itu masak terus ya pasti tiap hari untuk duta besar. Masak buat sendiri enggak? Atau misalnya suka beli juga masakannya gitu kan. Kita tanya tadi, tolong ceritakan kepada kami tentang aktivitas sehari-hari Chef Hori sebagai koki kediaman duta besar Jepang. Apakah Chef Hori memasak setiap hari untuk ambasador Kanasugi? Dan saat menyiapkan makanan untuk ambasador Kanasugi, apakah Chef Hori memiliki hal-hal tertentu yang harus diperhatikan? Dan apa menu favorit ambasador Kanasugi? Silakan Chef Hori. Baik, kalau saya
saya menyajikan berbagai masakan untuk pesta atau acara yang di kediamannya, baik untuk di duta besar maupun ibu duta besar. Jadi hendak, tetapi juga harus memperhatikan kualitas dan keamanan dan keselamatan masakannya. Dan Bapak Duta Besar dan Ibu Duta Besar suka masakan jenis mie atau gorengan? Demikian. Wah, udah ya. Wah, ternyata menarik sekali nih kegiatan Bapak Hori sebagai koki kediaman Duta Besar Jepang. Pastikan kalau misalnya saya Korea masak itu pasti lebih aman gitu ya, apalagi masa pandemi seperti ini. Nah, kalau bisa kita simpulkan dari video dan obrolan kita tentang Chef Hori tadi, ternyata membuat bento yang sehat itu tidaklah sulit ya teman-teman. Mungkin beberapa hal yang harus diperhatikan adalah menjaga kualitas bento serta bahan-bahan yang akan kita gunakan. Harapannya dengan video jawaban, tips and trick dari Bapak Hori tadi, kita semua jadi bisa mendapatkan inspirasi atau gambaran yang lebih jelas tentang membuat bento atau makanan yang sehat. Nah, terutama di masa pandemi ini, kita semua perlu memperhatikan aspek makanan sehari-hari kita, termasuk bento atau bekal yang kita bawa sehari-hari ke tempat kerja ataupun sekolah. Semoga dengan penjelasan dari Chef Hori tadi, kita bisa mengkonsumsi makanan sehari-hari yang lebih sehat dan tentunya praktis untuk kita semua. Terima kasih kepada Chef Hori atas demonstrasi masaknya dan jawaban-jawaban yang sangat berguna dan menginspirasi kita semua. Arigatou gozaimasu, Hori-san. Nah, kita kembali lagi. Hai. Karena kita masih punya cukup waktu ya teman-teman. Kita bakal ngobrol sedikit lagi nih dengan Ibu Rita dan Profesor Ogawa. Halo Ibu Rita dan Profesor Ogawa. Balik lagi nih kita. Iya, jadi Bu Rita dan Profesor Ogawa, ada pertanyaan lagi nih untuk Bu Rita dan Profesor Ogawa dari audiens yang udah kirim pertanyaannya di chat box YouTube-nya JICA Indonesia. Ada nih pertanyaannya dari, kita bacain ya. Ada dari Mutia Adelina, pertanyaan untuk Ibu Rita. Wah, ini untuk Ibu Rita nih. Jadi kemarin juga saya udah mulai promosi acara ini ya Bu Rita ya. Terus katanya, wah ini sih bidangnya aku banget Bu, gitu kan. Aku pasti nonton, gitu. Nah, terkait meningkatkan kerja mikrobiota usus bisa dengan mengkonsumsi makanan fermentasi. Jika di Jepang masyarakat terbiasa mengkonsumsi natto, apakah ada makanan lokal khas Indonesia yang berjenis fermentasi dan mudah didapat masyarakat untuk meningkatkan kerja mikrobiota usus sehingga dapat meningkatkan imunitas tubuh? Terima kasih. Silakan Ibu Rita. Silakan Ibu Rita. Silakan Ibu Rita. Ibu Rita, mikrofonnya udah nyala belum, Bu? Kita nggak belum mendengar nih. Boleh mikrofonnya, Bu Rita? Soalnya nggak kedengeran di kita. Masih belum kita dengar, Bu, maaf. Ya, Bu, belum kedengeran nih kita. Belum bisa dengar suara Ibu. Iya, nggak kedengeran.
Ibu Rita, halo. Oh, masih belum. Oke, coba kita ke Profesor Ogawa dulu ya. Rita sensei no koe ga kikoete inai yo desu node, Ogawa sensei no ni otatsune shite ikitai to omoimasu. Ogawa sensei no shitsumon ni narimasu. Pakeji no shokuhin mo hersi natta to itemo yappari ryori shita bakkari no mono no hou ga hersi da to omou desu keredomo, 1日dore kurai, arui wa 1 shoukan dore kurai ni seigen shita hou ga ii deshou ka, pakeji no shokuhin, kakoushin shokuhin tteiu no wa. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sulit dijawab terus terang. Pada prinsipnya atau pada dasarnya memang masakan yang dimasak segar yang tentunya lebih baik. Namun demikian, oke, mungkin batasannya sehari berapa atau seminggu berapa, coba konsumsi makanan olahan. Halo, Ibu Rita. Memang tidak ada aturan baku yang bisa diikuti. Namun demikian, dalam satu hari, kalau di Jepang, standar asupan sudah ada pedomannya yang bisa diikuti. Kalau protein 20 gram, kalau lemak 20 sampai 30 gram. Kemudian karbohidrat 60 gram per hari. Itu memang standarnya. Jadi tentunya harus mengikuti batasan asupan yang sudah distandarkan. Oke, yang harus berita perhatikan. Sebentar ya. Juga tentunya lebih baik yang segar, tapi kalau kita kadang sibuk atau mungkin ada kendala lain, tentunya bisa mengkonsumsi makanan olahan atau makanan kemasan, itu sah-sah saja. Kemudian kalau masakan yang segar, tentunya mengandung likopin, gaba, tapi karena kandungannya sedikit, oleh karena itu memang kita bisa mengkonsumsi makanan olahan yang mengandung apa namanya unsur fungsional tersebut sebagai tambahan. Jadi yang mana yang lebih bagus sulit saya jawab. Demikian jawaban saya. Demikian. Oke, terima kasih Profesor Ogawa atas jawabannya. Tadi ini karena kita nggak bisa connect dengan suara Bu Rita. Bu Rita tadi udah kirim jawabannya yang tadi ya. Boleh dijawab apa pertanyaan? Nah, tadi kan pertanyaan dari Mutia nih terkait meningkatkan kerja mikrobiotas usus bisa dengan mengkonsumsi makanan fermentasi. Jika di Jepang masyarakat terbiasa mengkonsumsi natto, apakah ada makanan lokal khas Indonesia yang berjenis natto dan fermentasi dan juga dapat digunakan masyarakat untuk meningkatkan kerja mikrobiota usus sehingga dapat meningkatkan imun tubuh. Terima Indonesia kasih. Nah, ini dia jawaban dari Bu Rita nih. Untuk makanan fermentasi di Indonesia yang mudah didapat adalah yogurt salah satunya. Indonesia di New Jersey sui hako shokumi yogurt というのがあります. で、伝統的な食品というとケフィアとかダディっていうのはなかなか入手できないと思います。ただまあヨーグルト、まあ入手しやすいものということでこれを摂取するのもいいわけですよね。ミニマーケットですとかスーパーですとかもいろんなところでも発酵食品としてヨーグルトは手に入りやすいですからね。ですので、まあ、必要量を摂取できるっていうことですよね。そういうご回答ということですね。ya, Bu Rita, mohon maaf ya ini. わかりました。ありがとうございます。音声不具合があって申し訳ございません。聞こえなかったようですけれども、はい、回答いただきましたので、読ませていただきました。terima kasih banyak untuk Ibu Rita dan Profesor Ogawa atas jawaban-jawabannya. Hai, Rita Sensei, Ogawa Sensei, aratame mashite, ご回答いただきましてありがとうございました。本当に有益な情報をいただきました。Semua audiens いつも健康な状態でいられればというふうに思っております。これは参加者の皆さんも同じでを思います。参加者にとって有益でありますように、お二方ありがとうございました。
Baik, tidak terasa nih sudah sampai di akhir acara kita. Tapi sebelum menutup acara, kami akan mengumumkan partisipan yang terpilih untuk mendapatkan JICA Hygiene Kit. Untuk isi dari hygiene kitnya itu ada この hygiene kit の中にありますけれども、手指消毒液、手洗い石鹸、それから食事に使う道具ですね、お弁当に使えるでしょうか、あとはマスク、もう今毎日使ってますからね。そして折りたたみ式のショッピングバッグであります。もう今はビニール袋は使いませんからね、ショッピングするときには。とにかくこの hygiene kit、とても日々の生活に有用なものとなるでしょう。もうニューノーマルの時代ですから。さて、当選者ですが、untuk pemenang pertama dan kedua、まず最初のお二人ですが、先ほど積極的に参加をいただいた方ということになります。まずお一人目、yang pertama adalah Ibu Aziza Kurnia. Aziza Kurnia さんです。Ibu Aziza Kurnia. おめでとうございます。bakalan mendapatkan hygiene kit dari JICA. Hygiene kit. JICA hygiene kit. Oke, selanjutnya. Ini Ibu Titis Ratna. Yes, selamat kepada Ibu Titis Ratna. おめでとうございます。hygiene kit. Hygiene kit. Terus.当選いたしました。他の方もいらっしゃる。はい、もう一方、もう一方いらっしゃるということですが、ムティア・カ・アデリナさん、おめでとうございます。アジザさん、ティティスさん、それからムティアさん、お三方、ハイジンキット、ジャイカからのハイジンキット当選者でございます。dan yang lainnyaまたその他の方については、okay. dan ternyata karena kita JICA Indonesia berbaik hati sama audiens semuanya, 私ども JICA Indonesia 参加者の方に、kita pilih dari partisipan 他の17名の方も当選ということで、イベント中チャットボックスに積極的かつ興味深い質問をご記入いただいた方を選ばせていただきました。 berikut adalah 17 nama lainnya yang mendapatkan、はい、こちら他の17名の方、JICA のハイジンキットを当選でございます。こちらにお名前掲げております。Jadi apa namanya? Terima kasih buat teman-teman, buat audiens yang aktif banget di webinar ini. Terima kasih banyak. 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 Terima kasih banyak.はい、メモをいただきたいんですが、電話番号0858-8357-7331の番号に連絡いただきたいと思います。花さんです。日本語だとお花という意味になりますけれども、0858-8357-7331にご連絡ください。で、 Google や YouTube のアカウントのスクリーンショットを送ってください。Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ya. また当選者名はディスクリプションボックスにも表示されます。改めまして当選者の皆さん、おめでとうございます。在庫配信キットが当選者の皆さん、花さん、0858-8357-7331の方にご連絡ください。詳細についてはご連絡いただきたいと思います。会の前にお知らせです。本日の講演資料については、ディスクリプションボックスのリンクの方からアクセスいただきます。Jadi nanti ada di description box-nya, itu adalah informasi untuk bahan presentasinya. Nah, aku senang banget juga bisa mendapat informasi terbaru mengenai asupan nutrisi yang tepat, konsumsi makanan yang baik juga yang kita pelajari dari kebiasaan makan orang Jepang.そして日本のお弁当の作り方について最新の情報を得ることができて本当楽しかったですね。
Harapannya dengan berbagai topik hari ini dapat membantu kita semua untuk menghadapi kebiasaan baru dalam masa pandemi COVID-19 dan juga membantu kita ke depannya secara konsisten untuk menerapkan pola makan yang lebih sehat. Maka selesai sudah rangkaian acara webinar kita hari ini mengenai links between nutrition and the immune system to combat viral viruses, lesson learned from the Japanese eating habit. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah perkataan maupun perbuatan selama saya memandu acara ini. Saya Melody Laksani pamit undur diri. Sampai bertemu di webinar JICA selanjutnya. Terima kasih. Sehat selalu teman-teman.